Cucu cantik banget. Subhanallah. Mau kemana? Hari ini kita mau ke masjid. Ini pakai baju siapa? Omigun. Ah, bilang apa Omigun? Kasih Omigun. Suka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Research dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru terhangat mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini ada yang lagi luar biasa nih, spesial spektakuler untuk Ayu Ting Ting pada tahun ini. Ayu Ting Ting tahun ini masuk lagi ke dalam deretan 100 wanita tercantik di dunia 2022. Informasi ini dilansir langsung dari TC Candler, di mana tahun lalu Ayu Ting Ting berada di urutan 81 wanita tercantik di dunia. Dan tahun ini dengan busana yang luar biasa dan juga dandanan yang sederhana, dengan polesan juga sederhana, wajah Ayu Ting Ting mampu mengalahkan artis-artis lainnya yang ada di Indonesia. Ayu Ting Ting masuk lagi ke dalam deretan 100 wanita tercantik dunia. Informasi ini dilansir langsung dari TC Candler. Selamat kepada orang-orang cantik ini karena resmi dinominasikan sebagai salah satu dari 100 wajah tercantik atau 100 wajah tertampan di tahun 2022. Inilah salah satu deretan wanita tercantik nominasi yang ada bersama dengan Ayu Ting Ting pada tahun 2022 saat ini. Sebagai pendukung Ayu Ting Ting, ayo kita buktikan bahwa Ayu Ting Ting adalah salah satu artis yang memiliki wajah yang natural cantik dan luar biasa. Jangan lupa untuk para pendukung Ayu Ting Ting dan juga para fans Ayu Ting Ting, dukung Ayu dan jangan lupa berikan like, komennya di TC Candler Facebook dan juga ada di Instagramnya. Bagi sahabat semua, jangan lupa dukung Ayu dan juga komen di Instagram TC Candler agar Ayu menjadi salah satu pemenang hadiah 100 wajah tercantik dunia pada tahun 2022 saat ini. Sekali lagi semangat dan selamat untuk Ayu Ting Ting yang pada tahun ini masuk lagi ke dalam nominasi wanita tercantik dunia. Jangan lupa like, komen Ayu Ting Ting di TC Candler ya sahabat semua. Dan selain ada informasi, di sini juga ada status terbaru yang Mom Ayu Ting tuliskan untuk para tamu undangan yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya ya. Surprise ulang tahun Syifa kemarin alhamdulillah lancar, seru pastinya. Maaf kalau semuanya gak bisa diundang ya. 10 menit yang lalu dilansir langsung dari Instastory dan Instagram Mom Ayu Ting, ibu dari Ayu dan juga Syifa. Dan inilah kue-kue dan juga hadiah-hadiah yang direview oleh Ayu, Mom Ayu Ting dan juga Syifa. Terima kasih atas kiriman-kiriman kuenya yang sangat lucu. Happy Gallery, terima kasih banyak kiriman kuenya. Ayu dan juga Syifa sangat menyukai cake-nya. Wah, beruntung sekali ya Syifa mendapatkan hadiah-hadiah tersebut. Dan di sini Ikis bersama dengan sang nenek sedang berada di salah satu masjid yang agung di Arab Saudi. Dan ternyata baju yang dikenakan oleh Bilqis Humairah Rajak adalah baju yang diberikan oleh Bang Ivan Gunawan untuknya. Selain Ivan Gunawan memberikan baju untuk Ikis, Ivan Gunawan juga memberikan sepasang baju untuk Mom Ayu Ting, Ayu Ting Ting, bahkan seluruh keluarga. Wah, pengorbanan yang sangat luar biasa Ivan Gunawan berikan untuk Ayu Ting Ting. Semoga doa-doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat suci ini. Amin ya rabbal alamin. Sayang Ayu Ting Ting pasti takkan pernah habis untuk anak tercinta, anak satu-satunya yaitu Bilqis Humairah Rajak yang sekarang sudah tumbuh menjadi anak yang pintar,
dan juga sangat energi. Oke sahabat semua, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan inilah keseruan keluarga Ayu Ting Ting saat berada di Madinah. Dan lihatlah betapa bahagianya Bom Ayu Ting berada di sana. Satu kebahagiaan seorang anak adalah bisa melihat orang tuanya tersenyum dan bahagia, sama seperti Bom Ayu Ting. Sepertinya sangat bahagia berada di sana bersama dengan kicauan burung-burung yang ada di sana. Sangat bahagia dan bahkan doa-doanya selalu mengalir untuk Ayu, sang anak tercinta, tulang punggung keluarga. Semoga doa-doa Ayu Ting Ting selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena mampu membahagiakan kedua orang tuanya dengan sangat bahagia dan begitu ceria. Oke sahabat semua, semoga kita juga bisa membahagiakan kedua orang tua kita seperti Ayu bisa membahagiakan kedua orang tuanya dan memberangkatkan mereka ke tanah suci untuk ibadah haji dan sekarang ibadah umrah. Subhanallah, tabarakallah untuk Ayu. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki dan lancar segalanya. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Semangat dan selalu semangat. Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really... Subhanallah. Mau kemana? Hai, ini pakai baju siapa? Omigun. Ah, bilang apa Omigun? Terima kasih Omigun. Suka kan? Suka. Cakep ya. Mau kemana? Terima kasih banyak Heavy kirimannya, masya Allah kuenya, amin doanya, terima kasih ya, thank you Heavy. Terima kasih banyak Om Ferry dan Tante Ica. Ya Allah kuenya lucu banget sih, kalian so sweet buat Bumil. Thank you Om, tanteku. Kasih banyak Kak Heavy kiriman cake-nya, berkah selalu, suka banget cake-nya, endul. Om Ferry, Tante Ica, makasih banyak, ya Allah lucu banget cake-nya, suka banget. Makasih banyak Om Ferry, Tante Ica kiriman kuenya, love you. Subhanallah. Mau kemana? Hari ini kita mau ke masjid. Ini pakai baju siapa? Omigun. Ah, bilang apa Omigun? Terima kasih Omigun. Suka kan? Suka. Cakep ya. Cucu cantik banget. Subhanallah. Mau kemana? The grind, I could change in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life. I never miss, that's fact. Taking big swings, jammed in the back. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel?